Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, apa kabar? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita ngobrolin tentang Phalaenopsis yuk di Kebun Flower Family Fun. Karena hari ini Phalaenopsis saya lagi ada yang kenop nih. Kita cek ya. Nah, ini dia, ada dua kenop ya. Kelihatannya yang sudah mulai ready adalah satu nih yang akan mekar. Coba kita lihat di bawahnya, ternyata ada calon keiki nih ya. Coba sini lagi kameranya sedikit. Nah, itu dia, kelihatan nggak? Nah, ini insya Allah ini calon keiki nih ya. Saya pernah nih kejadian seperti ini, di spike-nya tumbuh keiki. Dan sekarang sudah kami pindahkan, sudah menjadi Phalaenopsis ini ya, Phalaenopsis remaja. Tara, ini dia Phalaenopsisnya sudah mekar ya, warnanya orange, cantik banget. Ya, memang saya ambil videonya dalam waktu yang berbeda ya. Rentang waktu sekitar 2 mingguan baru kenopnya mekar. Memang kelihatannya ini Phalaenopsis yang mini ya, jadi menghasilkan kuntum bunga yang tidak terlalu banyak dan bunganya juga nggak terlalu besar. Coba kita perhatikan Phalaenopsis saya yang lain lagi. Nah, ini saya ambil kira-kira apa ya, tahun 2020, jadi setahun yang lalu ya. Nah, ini dia nih. Oke, ini adalah Phalaenopsis yang ukuran standar ya, jadi kuntumnya banyak dan kuntumnya juga lebih besar dibandingkan yang tadi. Perawatannya sama aja, perlakuan kami pun sama ya, nggak ada beda dengan Phalaenopsis yang ini. Tapi memang karena jenis dari Phalaenopsis atau jenis dari anggrek itu mempengaruhi banyaknya kuntum dan besarnya kuntum itu sendiri. Jadi bukan karena yang ini nggak subur, yang itu subur, jadi kuntumnya berbeda. Nah, kalau ini adalah video hasil saya jalan-jalan di sebuah mall di Tangerang. Cantik ya Phalaenopsisnya. Ya, ini adalah hasil dari kebun di salah satu perkebunan anggrek di, kalau nggak salah, di Karawaci ya. Kita bisa lihat di sini kuntumnya banyak dan kelihatannya Phalaenopsisnya berukuran standar. Nah, ini juga salah satu koleksi Phalaenopsis di Kebun Flower Family Fun. Ini juga Phalaenopsis yang ukurannya standar ya, bukan mini. Jadi kenopnya lumayan banyak dan ukuran bunganya cukup besar. Baik, terima kasih sahabat semua sudah nonton video dari Flower Family Fun. Kita ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Dan jangan lupa ya di subscribe dan juga di share videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.